Oz Channel, AlternativeZone.com. Itu yang saya bangga. Saya ucapkan juga kepada klub-klub yang ada di Kabupaten Kuningan yang telah berprestasi, yang mana IB Kuningan telah mencetak beberapa pembalap yang sudah berbicara di sana. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu. Saya melihat perkembangan IB Kabupaten Kuningan sangat bagus dan kondusif, yang mana klub-klub motor Kabupaten Kuningan ini terbebas daripada geng motor yang selalu bikin resah Kabupaten Kuningan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat yang pada saat ini diwakili oleh Pak Irfan. Selamat datang Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para pembina ini Kabupaten Kuningan, Pak Jidatan dan juga Pak Manap. Yang saya hormati Ketua IPIK Kuningan, Ikatan Motor Independen Kuningan, Pak Yayan beserta seluruh jajaran pengurus ini Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati panitia penyelenggara kejuaraan Bupati Cup 1 di tahun 2015 yang insya Allah akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tadi dan hari besok di sirkuit Jalan Lingkar Cicoho. Dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, para klub-klub motor Kabupaten Kuningan maupun juga yang hadir dari luar kota. Pertama dan yang utama memang kita sama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana di malam hari yang berbahagia ini karena atas izin dan perkenannya kita bisa berada di tempat ini dalam rangka malam silaturahmi insan otomotif Kabupaten Kuningan sekaligus pelaksanaan mini tahun di Kabupaten Kuningan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kuningan, yang saya hormati penasehat IPIK Peledak dan Permanen, yang saya cintai anggota IB jabatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir pada acara yang bagus ini dikarenakan sudah ada agenda acara yang sudah terlebih dahulu dijadwalkan sebelumnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada klub ini yang sudah bisa menyelenggarakan IPIK Award, semoga bisa menjadi contoh klub-klub anggota IPIK jabatan lainnya. Kami bikin IPIK Award ini sengaja kita laksanakan sebagai suatu penghargaan kepada insan otomotif Kabupaten Kuningan
yang telah bersama-sama dengan IMIK membantu untuk kemajuan Kabupaten Kuningan, untuk kekondusifan Kabupaten Kuningan, dan untuk prestasi Kabupaten Kuningan. Dan ini adalah sebagai reward kepada insan-insan otomotif di Kabupaten Kuningan, di mana kita sendiri, mereka selama ini selalu eksis di dunia balap motor dan dunia otomotif, yang notabene kita ini membawahi sebagai wadah klub-klub motor yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan ini kita laksanakan supaya teman-teman ketahui bahwa ini adalah yang kedua kali, yang pertama kita waktu zamannya Ketua IMI Pauke, dan sekarang kita laksanakan juga sebagai barometer, sebagai rasa terima kasih kepada insan otomotif, baik itu yang ada di Kabupaten Kuningan maupun mungkin peserta-peserta balap motor yang selalu setia untuk mengikuti IMIK Open Roaders ini. Harapan ke depan IMIK dari waktu ke waktu kita sangat bagus, antusias dari pembalap juga sangat bagus, kepercayaan dari pembalap juga sangat bagus, sehingga selama ini kita selalu stagnan dari peserta. Tidak pernah ada kekurangan. Dan suatu anugerah, mungkin 2 hari kebelakang saya ditelepon oleh Ketua Pemprov IMI Jabar untuk menjadi promotor penyelenggara Motofreak dan Kejurda. Dan saya nyatakan, saya sanggup. Kenapa saya sanggup? Karena saya mengerti dunia balap. Saya tidak mau disamakan dengan promotor lain seperti apa, tapi saya punya ide sendiri untuk memajukan dunia otomotif Jawa Barat agar nilai plus Motofreak ini bisa lebih. Yang selama ini kita negatif, kita angkat lagi. Untuk tahun ini, IMIK mengadakan event sebanyak 5 kali, yaitu seri. Dengan hadiah, kita 3 unit kendaraan bermotor plus mungkin baru IMIK. Atau ini adalah ide saya pribadi, sebagai memang benar mungkin orang juga bisa mengira bahwa saya adalah orang otomotif, sehingga saya punya ide bagaimana caranya memberikan hadiah tanpa kuota. Itu adalah suatu penghargaan terhadap pembalap, agar ada rasa optimis mereka. Bagaimanapun juga mereka bukan sapi perah, kita juga harus hargai keberadaan mereka, jerih payah mereka yang udah jauh-jauh dari Bandung, dari JKI, dari Solo, dari Banten, datang balap ke Kuningan. Itu adalah suatu kebanggaan buat kita semua.